Dampak kemarau panjang mempengaruhi turunnya harga jual kambing di pasar hewan Aji Barang Kabupaten Banyumas. Anjloknya harga jual ternak kambing akibat langkanya rumput serta pembeli kambing di pasaran. Harga kambing di pasar hewan Aji Barang Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengalami penurunan karena sepi pembeli sejak musim kemarau melanda. Beberapa pedagang kerap membawa pulang kembali kambing yang dijual di pasar karena tidak laku. Ada pula yang dijual dengan harga murah. Penurunan harga kambing baik lokal maupun peranakan Etawa berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000 per ekor. Semula harga kambing 1 juta turun menjadi Rp800.000 atau Rp750.000 per ekor. Atau mungkin dibayar dijual murah bagaimana? Ya penawarnya itu murah. Rugi 200, jadi ya bertahan dulu lah. Padahal ini harganya? Harganya belinya 1.000. Oh 1 juta ya? Ditawar 800. Itu pengaruhnya apa karena harga murah? Pengaruhnya harganya kemarau, mas. Suketnya susah. Oh sulit mencari rumput ya? Iya, rumputnya susah. Pasar hewan Aji Barang merupakan pasar yang buka setiap hari, pasaran Pon dan Kliwon. Lapak pasar tampak lesung, tidak ada transaksi, hanya terlihat pedagang yang menjajakan ternak kambingnya. Kondisi saat ini pasar hewan. Kalau sekarang mah dekat itu ya jual kambingnya sulit karena enggak ada rumput. Kalau mau payu dirugikan gitu. Dirugikan ya? Iya. Nah ini dari tadi memang pembelinya kurang apa gimana? Kurang betul. Mau ngarit kemana? Enggak ada suketnya. Enggak ada suket ya? Iya. Berarti ini banyaknya justru malah pedagang ya bukan pembeli ini ya? Pedagang ya? Pembelinya belum ada. Ada satu dua udah pulang. Pulang. Nah ini gimana Pak kalau nggak laku? Jika pulang. Pulang ya? Iya. Kalau dijual tulang kan ruginya bukan 100 atau 200 sampai 300-an itu ruginya. Pedagang kambing lain mengaku kelangkaan rumput akibat kemarau berimbas harga kambing anjlok. Pedagang akan membawa pulang ternak kambingnya untuk dijual di pasar lain. Sementara itu, kelangkaan rumput berakibat ternak kambing kurus sehingga memicu harga kambing murah. Turunnya harga kambing dipastikan tidak hanya di wilayah pasar Aji Barang saja, tapi juga terjadi di pasar hewan seperti di wilayah lainnya imbas kelangkaan rumput akibat kemarau. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.